dan Dani. Ambil asas-asasnya Dani, lakukan pelan. Di sana ada Andi Odang, Rahmat Rono tepat. Udin! Udin Penyok. 1-0. Udin Penyok. Ya, ini Fajar. Udin Penyok. Ya, Fajar, pemain lokal dari tim Lavalle Pekan Arum. Sudah dilepaskan bola. Di sana ada Mas Andre. Andre! Penyok. Sayang sekali Mas Pratama. Detik akhir 2-0. Masih 2-0. Iya 2-0. Ada Fajar. Lepaskan servenya Fajar. Di sana mencoba ambil bola Dani, angkat tinggi Andre. Sungguh luar biasa seorang Andre. 1-2. Siji musuhnya loro Mas Andre. Pemain dari tim Lavalle masuk, berarti Mas Andri sudah lepaskan dan kali mencoba menekan dari tim Mekar Arum. Masih 3-1, slam dunk meneh. Dan Rama masih memiliki 2 poin, ada Rama. Ya ini dia Rama sudah lepaskan, passing sang liburnya pendol. Lepas satu defense dan Rama. Biasa Pratama pelan-pelan pasti memberikan poin masuk mati sumber sawit 2-3. Ya loro musuh telu Koirul. Ini dia Koirul. Servnya Koirul, pasnya Andi Odang Gusman. Gagal diantisipasi Wahyu dari Paso Mati. 4-2 Taman Arum. Ya ini dia Mas Andi Odang. Main ugal-ugalan Mas Andi. Servis keluar lapangan dari Mas Andi Odang, pindah poin Paso Mati 3-4. Oke, Pratama konsentrasi servisnya Pratama lakukan. Sayang sekali Pratama melakukan kesalahan error serve dan poin bertambah lagi Mekar Arum, masih 5-3. Ada Taufik Gusman, pemain dengan rambut warna berubah-ubah. Ini dia bendino ganti rambut warnanya dan angkat Yoga. Servisnya Yoga lakukan sudah di sana Udin Penyok. Wow! Masya Allah, cai semono cah. Jan. Ngerti sekolah ke poli tak terus ke di sini. Jojo. Nampak. Lalu galan man. Orang kaya Iwan Karso. Ya kali mencoba angkat. Tipuan dibaca. Dan Udin kembali makan Taman Arum, unggul cukup jauh 7-4. Oh, urung tembak, masih 7-4 di set yang ketiga, di sana Eka bagus. Eh semangat, Paso Mati mengejar Andre. Andre Rama Udin, dimentangkan baik ada Andre, Andre, Andre. Masalah dan penal. Luar biasa Andi Odang. Wes, kaya apotek. Ya tetap fokus, ini lengah sih dek, luput pokoknya. Maaf. Mbak Lurah happy. Mbak Lurah jari ngebon Eri Pras dari. Maaf, aku tunggu. Nanti. Oh Eri Pras jenggu nyat kondang, wong serai gini kondang-kondang jenis. Iya, 100 poin di Pasar Dani, angkat juga Andre. Ada Eka bagus, pindah poin 5-8. Wahyu. Wahyu. Ya, polis sudah dibunyikan dengan kencangnya. Mas Wahyu sudah lepaskan dan kali satu risetnya cukup baik mencoba angkat. Wow, Penyok. Udin Penyok. Lewat satu variasi dibangun dengan baik 9-5. Ya, ini dia Udin Penyok. 1,5 cm dure Udin. Coba menekan dan ikilo. Luar biasa Andre. Gagal satu pair defense dilakukan dari anak-anak Mekar Arum Taman Arum. Paso Pati 6-9. Oke, Mas Dani. Ya, ambil posisi terbaiknya Dani lewat satu manuvernya Udin Penyok. Rama angkat tinggi Andi Odang. Gagal Andi sehingga poin bersempit 7-9. Paso Pati mulai bangkit mengejar ketertinggalan. Ya, di sana masih bersama Dani. Servisnya Dani, ada Andi Odang coba angkat. Kita lihat Fajar merubah.
kedudukan 10-7. Ya, 10-7. Fajar. Servisnya Fajar lakukan pelan saja. Di sana ada Yoga. Pratama. Ampun, jangan pemain yang satu ini. Pratama. Lokal loh. Ya, angka Mas Mati masih 8-10. Kita tunggu ada Mas Andre. Servisnya Andre. Andi Odang. Udin free ball. Ning nang ning nang. Andre 9-10. Jadi itu urung set penentuan, masih ada set keempat. Nanti nih set akhir nih mari teratapan. Kita tunggu bersama-sama laga salah seru. 10 sama. Oke, mulai beriman dan teman diminta Pak Agus official dari awal set ke kedudukan pun berimbang 10-10. Andri lepaskan servis. Andi Odang angkat. Andi yo masih bisa, luar biasa. Pas mati iya, masih dibacakan baik dari anak namakan anak Andi Odang. Andi Odang kembali poin bergeser Taman Arum 11-10. Rama. Ya Rama, servisnya Rama lakukan sudah di sana, mencoba tahan bola. Dani angkat. Pratama, sungguh ampuh pemain yang satu ini Pratama. Kembali menyumbang angka cukup banyak untuk dirinya Pak Suepati, 11 sama. Dan ada Koirul, salah satu kuiker dari tim Blok Voli 81 Squad. Sudah dilepaskan banyak Koirul, ada Udin Penyok mencoba menghalau angkat Andi Odang. Iya. Yeah. Mas Andri pun gagal dan poin Taman Arum masih 12-11. Ya ini dia Mas Andi Odang, pemain mantan Persebaya Surabaya. Iya, Andi. Coba diangkat. Keluar lapangan, kita lihat satu penempatan dua yang gagal. Yoga dan 13-11. Andi Odang. Dalam serangan Andi Odang, keras di sana bola tercacar. 12-13. Pratama. Ya Pratama, servis akan dilakukan sudah bolanya Pratama. Dibuang sia-sia 14-12. Ya 14-12. Gusman. Ya 14-12 masih terpaut 2 poin. Tentunya tim Blavoli Pasu Pati kembali berjuang mengejar. Satu receive angkat. Wow keras, malah pena. Rama. Andi Odang. Wah Andi Odang. Kok enak ya pemain jenenge Binjol. Jadi gue aja. Nah enaknya kena gedos. Oke yuk lanjut lagi. Luar biasa, 15-12. Ada Taufik Gusman. Servisnya Taufik Gusman pelan melambung di sana, mencoba Dani angkat tinggi kembali. Satu penempatan bola dilakukan baik, ada Rama angkat kembali. Udin Penyok. Technical timeout di set yang ketiga, 16-12. Akhir-akhir ini Mas Jadi Jolodor hadir, terima kasih. Mas Cuklis juga hadir, matur suwun. Luar biasa, kita lihat pertandingan yang masih berlangsung. Bijol tidak bisa berkata-kata malam hari ini melihat pertandingan sangat menarik untuk disaksikan. Pasir Patli melawan Mekar Arum 17-12 dan fokus ada Didi Gusman. Ya di sana ada Gusman mencoba passing angkat ke belakang, ada Andre Yoga. Andi, Rama jenius sekali. Luar biasa setter yang satu ini masih 18-12. Ya, 18-12. Gusman. Sarpinya Gusman lakukan kedua kali masuk di majlub. Iya ta. 11-12. Masih tertinggal 7 poin Gusman. Ya, coba dilepas Gusman Andre.
mampu dipatahkan Dani Iki Joka. Apa yang terjadi, terjadilah kun fayakun. 20-12. Ayo Mas Rati semangat, masih ada kesempatan. Menang kalah biasa, nek jalan menang terus wong wedok. Ya, 20-12. Lewat satu risih yang cukup baik di sana Andre Wahyu. Lagi-lagi gagal Pak Somati. Dan 21-12. Saya mau diminta Pak Somati. Oke, nanti di laga kedua Putra Sido Mulyo melawan Putra Politebu Alam Turi. Tentunya bisa Anda saksikan setelah laga ini selesai. Kita tunggu dulu pertandingan yang masih berlangsung. Dan 21-12 Mekar Arum Gusman. Oh. Ya. Oh, bola keluar lapangan dan poin 22-12. Mesti gue bayangin Benjol main ngono ketok cah. Nek bledos, Benjol bledos. Ya wan. Torene ya pemain jenenge Cak Benjol ngono. Oke, 22-12. Fokus ke lapangan pertandingan. Ada Gusman ini yang ketujuh kalinya mungkin. Sudah dilepaskan bolanya dengan keras dan sayang sekali keluar dan pindah poin. 13-22. Mas Yoga. Udin Penyok. Eka. Bagus Eka. Iya, ini pemain super juga dari Taman Arum. Kalau Pasopati punya Pratama, Podo-podo APE. Ya, 23-13. Bagus. Servinya bagus, pasinya di sana mencoba angkat Andre. Dimantahkan Udin Penyok. Kembali Penyok Udin memberikan angka 24-13. Satu angka. Satu angka Udin luar biasa. Yeah! 25-13 dan lanjutkan.